Ini aku tertarik naik ini jadinya ya. Naik Harapan Baru Delon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah, ini aku berada di depan terminal bus Arjosari Malang ya. Mau pulang ke Solo. Ini ada Rosalia Indah 362 lewat Solo juga sih. Tapi udah berangkat coy. Mau lihat ke dalam dulu, kalau ada yang menarik kita naik ini. Ada Damri tujuan Jakarta BIH 006. Nah ini aku nggak tahu mau naik apa ya kan, bingung naik apa terus nanti gimana, lewat Surabaya atau langsung Solo. Kita mau lihat ke dalam ya, tapi ke Indomaret dulu ngambil duit. Nah ini ada patas laju teman-teman ya, patas laju tujuan Jember. Ini aku mau ke dalam dulu sih. Ini Nopol N7214W. Mau ngambil duit dulu. Oke, tadi aku habis dari Budi Repair 99, nemenin Mas Yuda Komeng, Mas Kurnia Kentung, sama Mas Excel ya. Mas Excel. Di sini ada Akas NR. Bento Manise. Jember Malang. Dan dia perpal, teman-teman. Perpal di sini. Patas Jember. Legasi AK8. Nah ini aku bingung juga nih mau gimana ya. Yes lah, pikir carry, pantau cocok tumpai. Yes, gitu aja. Nah teman-teman, itu ya ada Harapan Baru Obor itu, kalau nggak salah baru datang Obor. Obor Delon itu. Delon, terus ada Menggala GD30 ya. Dan aku habis dari Indomaret. Suaranya tuh luar biasa. Delon. Nah ini Skor Jet alias Scorpion King Jet Bus, belakangnya Abu Jet Bus. Nah, hari kemarin udah naik Menggala ya, kita ganti. Ini via arteri, Restu Panda N7647UG, Reok City. Ini yang Malang Ponorogo, tapi tidur di Surabaya dia. Terus ada Akas Green. Ini. N7391UK ya, Akas Green. Yang terparkir. Itu baru datang tentrem N7186UG. Baru datang dari Surabaya. 7186UG dan yang parkir di sini masih laju N7214W. Kita mau jalan ke dalam ya teman-teman ya. Lihat-lihat dulu. Nah teman-teman, di dalam isinya ya, ini ada Nusantara HS024. Ini ke Semarang ya. Ini tapi Mercy 1525 apa?
1526 Ersus tapi 1526. Tak kira yang 1830. Terus ada Handoyo bis 3. Ini AA7024OA Handoyo Malang Purwokerto bis 3. Terus ada Handoyo AA7158OA. Ganteng sih sebenarnya ini Handoyonya. Warna orange. Handoyo. Terus ada Handoyo lagi di belakangnya. Ini bis 2 AA7164OA. Ya body basicnya Setra Jet Bus, tapi dikasih topi ya teman-teman ya. Kasih topi. Ini berarti yang dulunya livery Blangkon teman-teman ya. Livery Blangkon. Tuh, kasih topi. Tapi depan kayaknya udah penuh deh. Saya aku masih lihat-lihat dulu. Ya. Sebenarnya ngirit naik Handoyo, murah tiketnya. Terus ada Maju Berlian 365 Bismillah ya. Bismillah. Jadi ini lihat-lihat dulu kalau ada yang menarik ke arah Surabaya baru kita naik. Nah, ini Harapan Baru Delon. Wah, ini menarik juga nih, tapi malah tambah ngetan. Soalnya aku arah ke ini, teman-teman ya. Arah ke mana? Sumatera nanti. Hari berangkat hari Selasa atau Rabu. Terus ini ada Bagong N7958UF. Ya. Ada Bagong tujuan ke Blitar. Terus ada Tentrem N7699UE. Bening. Bening. Nah, di Patas ini. Patas ini ada Has. Has L7950UA. Ini udah pernah aku naikin ya. Has ini udah pernah aku naikin dua kali malah. Nah, dia maju teman-teman. Has. Patas. Ini pernah aku naikin dua kali malah. Klasik coy. Liverinya garis-garisnya itu ngingetin aku ke bis Nantungga sama Green dulu, tapi beda warna aja. Dino RK2HM ya, RK2HM alias RKT. Ini yang notol Kalisari. Kalisari single glass. Single glass Voyager L7536UG. Oh, RK Ersus. Dino RK8R260 Ersus. Ersus build up. Dan di belakang Bagong ada Tentrem. Tentrem N7160UG dua bidadari. Berganti dua bidadari sekarang. Delon coy, pakai tanya, lihat tuh. Delon official. Tentrem aktor. Menarik banget asli deh. Next lah ya, kita naik ini. Kapan-kapan. Nah, ini aku tertarik naik ini jadinya ya. Naik Harapan Baru Delon. Padahal di situ ada Handoyo ya, coy. Mau ke Solo malah ke Probolinggo. Ini Tentrem aktor. Full variasi juga. Ini jadi crash-nya 9 emas. Jadi crash-an dia sama 9 emas ya. Crash-crash-an sama 9 emas. Kalau 9 emas kemarin, jadi aku dari Blitar ke Malang udah naik 9 emas dan sekarang naik Delon, insya Allah. Aku masih mikir-mikir dulu ini teman-teman ya.
naik gak ya, kegoda gak ya. Beginilah kalau trip-trip bumelan itu banyak spekulasinya. Jadi gak pesen-pesen dari jauh hari gitu, gak pesen jauh-jauh hari, enggak. Langsung apa yang kita temu, itu yang kita tuju. Jadinya masih bimbang, mikir. Mikirnya di tempat coy, bingung jadinya. Ya serba salah ya. Pesanan teman-teman ya, jadi si ini pesanan dari kali.
aku naik dari Malang sampai ke Probolinggo ya. Jadi dari Malang ke Probolinggo tarifnya Rp35.000. Ya, bang, baik.
Oke, teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah tiba di terminal bus Bayuwangga Probolinggo. Dan dari sini aku masih belum tahu mau naik apa ya. Apa langsung Solo? Soalnya ini jamnya juga nih. Jamnya Akas, Mila ya. Akas A3, Mila gitu. Yo, tinggal nunggu beberapa jam lagi sih. Tapi udah jam pertama ini. Jam-jamnya jam pertama, jam kedua gitu-gitu. Dan ini tujuan Banyuwangi via utara, ini ada Akas 4 N7310 UKI. Ya. 7310 UKI. Tentermax Dino AK8. Terus Patas Malang. Patas Malang ini ada laju. Laju N7752 UE. Iya, Akas 4 berangkat. Gak ada julukannya. Oh, Konco Mesra. Akas 4 Konco Mesra. Ini sementara parkir dulu. Asli, Sespol. Harapan baru Delon ini. Bayaner. Bayaner, Pol. Oke, ini Akas 4-nya yang tujuan Ketapang. Tuh. Mila ini ya. Ketapang. Mila Sejahtera. Cooler Airsus. Ini Nopol N7472 UR. 7472 UR. Kayak gini-gini nih harapan baru, terus Akas Mila ya, Akas Group, terus Mila Sejahtera. Jujur, pelangnya aja Ketapang, berarti nggak sampai Banyuwangi. Tapi dia kan via utara, Situbondo. Boyspal pokoknya, Jalan. Oke, mungkin segitu dulu ya video pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan maupun informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and.